Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Eggy Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus. Amin, ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini gue akan ngasih tahu bocoran lagi ya, guys. Yaitu bocoran party pass ya, atau skin-skin party pass nanti, guys, yang akan hadir di season 13 ya, atau season duyung itu, guys. Nah, di video sebelumnya yang belum nonton silahkan tonton ya, guys, untuk bocoran season 13 nya. Nah, kalau untuk video sekarang gue akan kasih tahu bocoran skin-skin party pass nya ya, guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oh ya guys, dan buat kalian yang mau ID card Cina untuk login ke Eggy server Cina, langsung aja DM ke IG gue, ke TikTok gue, atau ke Facebook gue ya. Dan sebelum ke bocorannya, gue main dulu ya guys. Ini mode ranking dan gue main solo. Semoga jaringan bersahabat nggak buruk ya guys. Dan kita lihat dulu guys, ini ada berapa player ya. Gue mainnya solo nih. 1 2 3 4 5 6. 6 player guys. Sama ini nih, ada player Cinanya ya. Jadi pas di video sebelumnya guys, pas bocoran season 13, ada yang komen pengen lihat katanya bocoran party passnya ya. Jadi sekarang gue bikinin guys kontennya ya, bocoran skin-skin party pass-nya. Kira-kira ada skin-skin apa aja ya. Jadi tonton terus videonya guys sampai selesai. Gue akan perlihatkan nanti ya untuk skin-skinnya yang ada di season pass-nya guys. Aduh. Aduh guys, jatuh paling bawah guys. Anjay, untung guys lolos ya. Gue digebuk sama player Cina guys. Kita next lagi ke stage 3 ya. Laser ulang. Stage 3 nya kita dapat laser ulang ya guys. Okay, kita mulai. Ini player Cina yang tadi guys malah goyang jatuh. Aduh, portalnya nggak dapet guys. Lempar, bagus, kita masuk ke portalnya. Wih, ada player Cina lagi guys, pasti mau gebuk gue tuh kan. Tapi malah jadi maju gue nya bagus kalau gitu ya. Mamam tuh. Pembalasan. Ayo, kita bisa. Gak kena, gue lempar bolanya, guys. Ngelag, Ketiga, guys, lolos stage. Kita akan ke final ya. Galak juga ini player Cina guys. Nah sekarang kita lanjut ke stage terakhir guys, atau ke final ya. Dapat map apa nih? Arena panahan ternyata. Gue akan memakai skill apa ya? Menghantui atau bola salju guys? Salju gulung. Kita menghantui aja lah. Kali aja hoki ya, memakai skill menghantui guys. Nih si player Cina guys, kita cari dulu level ya biar panahannya ini guys sakit. Baru dapat satu, gak kena. Itu ada kambing juga lagi diam. Anjir, gue dipakai skill terformasi apa namanya guys. Nah, gak kena juga lagi penghantuinya. Nah, ada lagi guys, ambil dulu level ya. Kok dia tahu ya gue ngumpet di sini guys tadi.
kekena eh. Ada lagi level eh. Santuy aja. Oh itu dikit lagi eh. Mama. Mama. Anjir enggak jatuh guys. Enggak jatuh eh. Aduh gue kena panah bom lagi. Mamam. Aduh, hampir aja guys. Ya nggak kena mulu eh. Santuy dulu guys. Jangan di tengah sih harusnya guys. Ah, guys. Kena lagi. Plus 3 biji nggak apa-apalah. Daripada minus ya. Nah okay guys, sekarang kita langsung aja ke bocoran skin-skin party passnya di season 13 nanti ya. Okay, sekui guys ke. I call it Octo Speed. Never keep customers waiting. Can you lend a hand? My tentacle seems to be tangled. The sizzling sound of the barbecue is even more delightful than a mermaid song. Even the most powerful of sea monsters line up at my stall. You like my barbecue, we'll be fast friends. Nah guys, jadi itu dia skin-skinnya ya. Jadi bakalan ada 4 skin guys, dan lucu-lucu juga ya. Untuk skin utamanya si skin gurita itu ya, Octosep ya. Dan skin utamanya juga lumayan sih lucu, cuma geli guys, ada tentakelnya ya 6 ya, namanya juga gurita ya guys. Nah menurut kalian bagaimana untuk skin-skinnya guys? Nanti kalian komen ya. Dan kita tunggu nanti guys di season 13 Gaskin.